Pihak ITS memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa ITS yang berprestasi. Apresiasi dan penghargaan diwujudkan dengan diadakannya kegiatan penyambutan dan pemberian hadiah kepada para mahasiswa serta dosen pembimbing yang berhasil menunjukkan prestasinya dalam berbagai kejuaraan. Di antaranya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional atau PIMNAS, Sel Eco Marathon Asia, serta perlombaan futsal antar universitas. Kegiatan ini diadakan di Gedung Rektorat ITS dan dihadiri oleh Profesor Insinyur Priyo Suprobo selaku Rektor ITS. Acara yang diadakan pada tanggal 29 Juli 2010 ini diawali dengan sambutan dari Pembantu Rektor 3, Profesor Dr. Suasmoro, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Rektor ITS, Profesor Insinyur Priyo Suprobo. Acara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk mahasiswa yang berhasil menjadi juara Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional, 10 juta rupiah untuk dosen pembimbing di kejuaraan PIMNAS, dan 8 juta rupiah untuk peserta yang berhasil menjuarai Sel Eco Marathon Asia. Cara ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi dan menjadi juara di masa mendatang. Dari Gedung Rektorat ITS, Kru Yureka TV melaporkan. Bukan, bukan, bukan.